Pertanyaan, apa masih ingat ini tipe data? Tipe data kapan harus, karena kalau kita membuat di database kan ada ledger, desimal, data numerik, kapan kamu harus membuatkan tabel di tabel datanya ada tipe data ya. Tipe data, ledger, desimal. Ini ada, kalau kamu belajar bahasa yang lain, tipe datanya ada lagi beda ya. Ini data string yang ada ya, bisa dibedakan kapan char, variabel karakter, tapi umumnya menggunakan variabel karakter. Perhatikan di sini ada adalah ini ya, lima apa berapa stringnya, berapa karakternya. Jadi ini kan saya ada spasi ya, itu dihitung. Nah, ini dia. Kemudian membuatkan tipe data untuk time ya, time, day, ya, ini untuk tipe data date kan kapan ini kalau belajar di basis data atau database ini ada ya kita nggak khusus sebenarnya mempelajari ini ya mengingatkan dulu karena nanti ini akan mempengaruhi kalau kita membuat databasenya ada date ada time ada year-nya ya time kapan akan perhatikan format tanggalnya format tanggal di sini ini range ya time nah, ini range-nya. Jadi supaya bisa dibuatkan berapa karakternya ya. Yang umumnya string ya, string part. Tipe data blob, tipe data yang digunakan menyimpan data biner. Oke, kalau untuk sistem informasi kayaknya ini jarang digunakan tipe data data biner ya. Nol, run, tiny, tiny blob, blob ya. Nah, ini dia sebagai kalau kamu belajar pertanyaannya sudah pernah membuatkan tabel database? Jadi kalau misalnya apa itu ERD ya, entity relation diagram itu, kemudian dibuatkan tabel. Tabel itulah yang itu tadi ya. Kalau mengisikan kembali kita lihat tadi contoh aplikasi ya. Okay. Nah, ini dia ya. Jadi sewaktu kamu membuatkan waktu kita belajar database itu sudah juga ya. Sini dia. Nah, ini tadi ya kenapa kita tadi itu nah, ini dia ya. Database-databasenya. Ini sih NIST variable character. Di sini ada 5, berarti ada 5 digit ya. Ada 5 karakternya. Siswanya ada 50. Biasanya ini dia ya, lulus. Kemudian perhatikan yang mana itu primary key-nya kalau menentukan sebuah database-nya ya. Saya lihat minggu kemarin itu, di semester kemarin kita hanya membahas sekilas selesai kan. Selanjutnya ini dia mengkoneksikan ya. Ini bisa sedianya buka Windows ini semua sudah pada bisa sepertinya karena sudah ada tugas-tugas kemarin. Nah, ini sekarang ya. Membuatkan ini ke dalam sebuah database. Jadi nanti untuk tugasnya hari ini membuatkan data siswa sebanyak 15 orang aja ya. Jadi ini terkoneksi kalau bisa seperti ini dia ya. Oh, tadi ya. Koneksinya aplikasi Excel Studio sudah. Oke, nah, mute dulu.
Ada yang sudah pernah menggunakan Krut? Ferry udah belum? Krut. Krut untuk database ya. Apakah itu database-nya? Konfig ya, berbasis database. Ada yang pernah menggunakan Krut? Kalau di apa namanya web ya, ada tuh sekarang kan menggunakan Krut ya. Ini jadi kita mengimplementasikannya ini dengan Krut ini terkoneksikan di Visual Studio. Kita buatkan kalau bisa. Ada Perry, Krut udah pernah make di web Belum, yang Bu. sudah belum? Oh, belum. Krut harusnya udah. Oke, kalau belum ya. Apa yang ini contoh ya, seperti ini skripsi ya. Tapi di sini ada dia database ya, jadi membuat database siswa, guru, pegawai sekolah. Nah, ini dia ya. Jadi berikut Ibu kasih ya contoh, kalau bisa memang kita membuat sebuah aplikasi yang komplit ya, karena sudah ketiga ya. Kalau contoh ini adalah sistem informasi yang ada database siswa guru. Awalnya ya ada menu awal biasa login. Ini sebuah sistem informasi ya, informasi sekolah. Ini informasi ya. Jadi bisa kamu lihat tampilan di Visual Studio dengan di web ya. Ini masih Visual Studio. Ini ya, ini dia menunya ya, contoh menunya ya. Ini masuk Ibu kemarin ini kalau bisa per kelompok ya. Di 6 pertemuan udah bisa buat seperti ini, contoh input data siswa, data guru, data pegawai. Cari cetak cetak ini nanti itulah fasilitasi kristal report ya. Nah, ini ada informasi dari exit. Nah, kira-kira inilah tujuan kita. Dan ini kan udah pertemuan kedua, minggu depan tolong dicari tiga empat berapa ya, tiga orang per kelompok ya. Jadi buatkanlah sistem informasi seperti ini, sistem informasi seperti ini ya. Tapi mulai minggu depan aja pembagian kelompok, silakan lapor komplit ya. Jadi ambil aja yang sistem informasi, datanya ambil yang YAPS aja. Jadi data siswa, data guru boleh, data dosen boleh, data pegawai boleh ya. Contohnya seperti ini. Ini untuk ke minggu pertemuan 3, masing-masing melaporkan ke kelompoknya. Inilah tugas kita per selama sampai pertemuan ke-6 ya. Jadi komplit ya. Jadi ini bisa saling, ini sudah seperti sebuah sistem sederhana. Ada data siswa, data guru, data pegawai. Nah, nanti data siswa diklik, ada biodatanya siapa, data kelasnya ada, kelasnya kelas berapa, data siswa. Ini misalnya data siswanya ada data siswa, keluarnya contohnya ya. Nah, ini salah satu ke minggu depan saja ya. Nah, jadi nanti silakan dibuatkan tiga orang aja per kelompoknya, ya.
Nah, ini kita selesai di Zoom-nya. Silakan lain nanti dikerjakan. Hanya siswanya buatkan 10 sampai 15 siswa aja ya, database siswanya. Kalau crude-nya belum kita buatkan ya, karena kalian belum pernah, Ibu kira tadi udah pernah crude di database-nya si web ya. Kalau misalnya udah pernah nyoba di web itu lebih mudah. Oke, kita lanjut di GC aja. Ini akan dibagi tugasnya. Silakan dikerjakan 2 minggu ke depan saja, diberi waktu 2 minggu ya. Jika ada pertanyaan, silakan di komen ataupun di chat. Silakan Ibu beri waktu.